Terima kasih, Tuan Ketua. Untuk saya mengambil kesempatan ini untuk mengenalkan rombongan perkat di depan berbelakang. Terima kasih, Yang Amat Pertatan. Ada dua bahagian dari soalan ini. Satu kena dengan klinik di Ransun, Pertatan. Dan yang satu lagi tentang latihan kepada kaki tangan hospital, kaki tangan kesihatan. Soalan itu, kena dengan kes di kesihatan di Ransun ini. Klinik kesihatan di Ransun, kemudian memang menyedari keperluan sebuah klinik di kampung ini, kampung itu, terutamanya dengan kepesatan pembangunan di daerah Pertatan. Kemudian juga sedia maklum dengan kesesakan di klinik kesihatan berhampiran seperti klinik kesihatan Pertatan dan juga klinik kesihatan Penampang yang kawasan yang hampir. Jadi Tuan Doktor, bagi tujuan tersebut, sebidang tanah telah pun dikenal pasti dan sekarang ini dalam pekat kajian kesesuaian tapak itu. Dan kita akan masukkan dalam, akan buat pembangunan dalam kepala IPU dalam rancangan meja ke-11, Tuan Doktor. Yang bahagian kedua tentang latihan, pihak Kementerian Kesihatan memangnya menyediakan latihan dalam bidang masing-masing kepada semua warga kerja KKM yang terlibat dalam memberi perkhidmatan kesihatan. Latihan-latihan yang dilaksanakan ialah latihan pra-perkhidmatan dan juga latihan dalam perkhidmatan. Nah, sekarang ini dalam betul kita ada 33 sisi latihan di seluruh Malaysia yang beri tawaran 13 bidang bidang semua lah, semua sekali ada daripada kejuruteraan sehingga diploma teknologi pergian dan juga lain-lain. Ada tu lah semuanya, Tuan Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Menteri memberi jawapan yang ringkas atas soalan yang saya mohon dijawab. Kalau saya ingat, Yang Berhormat Balik Pulau pada ketika itu sebagai setiausaha parlimen di Kementerian Mesti, dan saya telah pun berbalik-balik tanya soal ini semasa Menteri Kesihatan dulu, bekas Menteri Kesihatan dulu, bekas Presiden MCA, telah pun juga melawat kawasan tersebut dan tapak telah pun dilawati kalau saya tidak silap 2-3 kali. Soal kesesuaian itu memang tidak ada timbul sama sekali sebab kawasan itu memang dikelilingi kampung. Saya tidak salah kalau saya anggar tidak kurang dari 10,000 pengguna klinik itu, terutama sekali apabila mana institusi pusat latihan pertanian bertapak dekat pada tapak yang disedangkan itu. Jadi itu Menteri, saya harap ini sudah lebih daripada kurang lebih 10 tahun dan masih lagi belum ada ini ditanya-tanya oleh orang kampung, mana sudah janji kamu yang klinik ini diadakan di tapak di Kampung Devansen ini. Dan soalan yang seterusnya, Tansri, soal latihan kepada perkhidmat-perkhidmat di hospital-hospital kerajaan ini. Pada 4 hari bulan, kurang lebih jam 8.30, di Q2, Damai, saya telah ditegur masuk hospital. Sebagai ahli parlimen, kadang-kadang pengundi kita mau kita melawat pesakit-pesakit dan ditegah oleh security, bukan dikontrakkan kepada syarikat-syarikat. Dan saya Encik, tak boleh masuk, ini arahan. Saya introduce, kata saya ahli parlimen, saya melawat abang saya yang sakit tenat di ICU pada 4 hari bulan. Beliau telah meninggal pada 5 hari bulan. Saya ditegah. Nasib baik saya berjumpa dengan seorang nurse Tan Sri yang tempatan sini. Di lift, saya bilang tolonglah. Saya minta tolonglah. Saya mau tengok abang saya. Selepas itu baru saya masuk, dalam masa setengah jam baru masuk. Menteri, ini bukan, saya rasa ini bukan kaki tangan hospital tapi security itu. Dia tidak kena. Encik, dia panggil saya kasih card saya. Encik,
Jadi satu lagi ya, Menteri, memang Menteri ini sungguh prihatin. Kaki tangan di hospital ini ramai sekali. Dokter-dokter yang baru ramai sekali. Kenapa tidak kementerian selain daripada berkerumun satu tempat di hospital, tugaskan mereka ke luar bandar, klinik-klinik luar bandar, dedahkan mereka masalah orang kampung. Kenapa kementerian tidak melihat ini? Banyak graduan-graduan kita yang berkerumun di hospital. Apa yang buat sana? Buat kacau ya, Menteri. Sila lihat nih. Terima kasih. Memang kemudian sudah kau ni. Tapi sebab sementara waktu, kebetulan memang ada. Sebab sementara waktu, perkhidmatan diberikan melalui klinik yang dekat dengan klinik satu Malaysia ke Tiau, 2 km. Dia punya patient load dia lebih kurang 40-50 orang sehari. Kemudian klinik dengan jenis 3 penampang. Ini yang lama. Yang lama dan yang baru akan bina dalam sedang peringkat pembinaan dan jangka siap dan tahun 2013. Yang lama 400-500 per day dan klinik kesihatan jenis 3 putatan juga ini ramai, ada 700 orang satu hari ya. Dan satu lagi klinik yang dekat dengan Petagas 6 km, sehari dalam 78 pesakit. Jadi keperluan memang berdesak. Memang di sini dua klinik ini memang masalah dia, masalah juga penampang asing ni yang ramai. Kalau lihat figure ini memanglah kedua-dua, kalau lihat keseluruhan klinik petatan dengan klinik penampang, jumlah tahun 2013 jumlah pesakit yang datang 123,000 warga negara Malaysia, yang bukan warga negara 91,000, lebih setengah. Jadi memang amat-amat sesak. Sebab itu kita dalam ini kita cuba nak agih-agihkan kerja dan pastikan rakyat kita dapat yang terbaik lah, yang dekat lah. Dan kerana dengan HQ3 ni, kerana HQ3 kelebihan atau kelebihan memang lah, ini apa nama, security dia memang kerap kali digunakan oleh orang lain. Dia tak kenal siapa pun di Malaysia ni. Kebanyakan kerapnya adalah pekerja asing, dia tak kenal kita. Tapi yalah, dia mereka ni kena asing, dia tak kenal, jadi dia tidak fleksibel. Dalam hal ini tak apalah kita buat teguran supaya bila ada wakil-wakil macam di parlimen, wakil rakyat sebagainya, dia bagi istimewa lah, dia dapat masuk ya. Kaki tangan kita memang ramai betul-betul, tapi kira-kira kadarnya tak mencukupi lagi. Di Sabah Sarawak contohnya belum mencukupi, masih lagi kosong. Macam pegawai perubatan di Sabah masih lagi 30% tak isi penuh lagi. Sarawak 23% belum isi lagi. Ini juga Jurawat dia di Sabah dan nampak 94% dah isi. Sarawak 92% dah isi. Jadi kita sedang agih-agihkan lah. Jadi kita buat ini tuan-tuan, tuan-tuan. Maksudnya kawasan yang ramai doktor kita agihkan kepada kawasan yang belum ada doktor dan sebagainya. Dan bagi dalam lagi pilih Malaysia pun kalau ada sakit lebih dari 100, kita juga hantar pegawai perubatan dari itu. Hantar banyak. Ya, terima kasih. Dan itu soalan tambahan saya. Isu yang ada di depan kita sekarang bukan sahaja kita berdepan dengan masalah kekurangan doktor ataupun kaki tangan, kita juga kekurangan doktor pakar terutama di hospital-hospital daerah. Dan apa yang saya ingin minta penjelasan kerajaan ialah berkaitan dengan menggunakan pekerja asing sebagai pengawal keselamatan di jabatan-jabatan kerajaan, sama juga sebagai disebut oleh pihak kerajaan tadi, iaitu di hospital-hospital. Jadi apakah tidak ada polisi yang ditetapkan oleh kerajaan, pengawal-pengawal keselamatan terutama di jabatan-jabatan kerajaan? Hendaklah ada satu polisi, kita menggunakan pengawal tempatan, rakyat tempatan. Kenapa kita harus menggunakan pendatang asing di pintu-pintu utama ini? Ini menunjukkan imej kita dan sudah tentulah jaminan keselamatan sebagaimana yang berlaku di bank yang kita melakukannya kematian dan sebagainya. Yang kita dapati ini menjadi punca di antara salah satu masalah keselamatan yang berlaku di perkhidmatan kerajaan itu sendiri. Minta penjelasan. Betul-betul. Soalan ini saya nak jawab
tak begitu tepat lah. Ini menyebabkan dasar perlu dijawab oleh pihak lain, Tuan-Tuan.